sakit gigi nih teman-teman saya tuh. Nih, dipijit sama Om siapa ya, Om? Om siapa, Om? Om Yudi. Om Yudi. Ini spesialis penghilang tato itu, Pak Agung. Penghilang? Tato. Tato. Bisa ya, ya, bisa. Juga patek, iya, luar biasa ini Mas. Kalau yang mau ngilangin tato bisa hubungin itu. Jadi ini gigi saya itu berubah, ini kambuh ini Mas. Mas Ketua pernah dipijit sama Mas Yudi? Pernah, dulu. Sakit nggak? Nggak, biasa aja. Aduh. Yang lalu saya itu ceritanya minum, mau tidur itu menghabiskan minuman anak saya, minuman manis. Nah, saya lupa nggak gosok gigi, langsung tidur, paginya kambuh. Gimana ini Mas Ketua yang dipijit? Aduh. Aduh Mas Ketua, aduh Mas, ya Allah, ya Allah. Gimana Mas? Atas. Luar biasa, tapi giginya ya. Tadi saya main ke sini ditawari sama Mas Ketua mau pijit sakit gigi enggak. Nah, ternyata setelah dipijit sakitnya memang berkurang, tapi yang dipijit uratnya masalahnya. Om Yudi dulu yang ngajari siapa dulu, Om Yudi? Teman, teman ya. Sakit bener Mas. Mas Ketua seneng ya kalau saya disiksa ya. Ya Allah. Aduh ya Allah. Kalau teman-teman sakit gigi obatnya apa coba? Kita dipijit. Jadi biru semua sih.
Rasa sakitnya jauh berkurang daripada tadi. Kalau tadi saya, waduh. Ini dari uratnya gitu ya. Jadi yang sakit sisi kanan itu yang dipijit tangan kiri ya, Ibu ya. Iya. Jadi ini tadi rekomendasi dari Mbak Evi dan Mas Ketua. Waduh, luar biasa. Aduh. Ya Allah. Pas bengkak masih tetap agak sekarang itu pengaruh obat. Kalau tidak ada kasih obat ya sudah hilang. Ternyata menyembuh. Pas urate itu bisa keluar. Tapi udah jauh berkurang dari pas datang. Pas urat urat itu juga dari bengkak lah dengan kalian. Telung sasi mboten wani mbok dadi wani. Udah gak kambuh lagi, Pak? Sangat kali sudah 6 tahun. Jasmine sekarang. Pijit ini dilakukan oleh orang yang profesional ya, ini Mas Denny ya.
sakitnya udah kayak kamu gitu. Kalau aku sendiri, aku pribadi sama adikku, sama adikku juga enggak rapi. Jadi bilang sama adik, kalau udah dipijit katanya udah gak sakit kan. Tapi yang pasti banyak berkurangnya. Tapi saya waduh sampai gak bisa berkata-kata. Ini sekarang sudah gak senyum. Walaupun masih ada bekaknya dikit ya, memang karena bekak. Tapi teman-teman yang sakit gigi di wilayah Yogyakarta dan sekitarnya ya, nanti bisa menghubungi Om Yudi atau datang langsung ke poolnya Family Raya Ceria. Nanti biar bisa dihubungkan sama Mas Ketua atau Mbak Evi ya. Dan ongkosnya, maharnya ini seikhlasnya. Jadi nggak mahal-mahal banget ya Mas ya. Yang penting ikhlas, pokoknya saya ikhlasnya. Yang penting bisa untuk cukup-cukup beli bensin, untuk beli pulsa, untuk beli beras dan beli rokok, ya. Itu cukup itu. Kamu mau es batunya? Apa sih? Kembali lagi ini pijit. Bisa ada bisa bersuara. Ya. Udah enggak ado Mas. Jadi ya teman-teman ya, kalau sakit gigi bisa menghubungi Om Yudi. Dan yang pasti rasanya wow, luar biasa. Jangan coba-coba sakit gigi. Oke ya, ini karena semakin keras gigitannya. Ini saya closing saja dulu. Pokoknya lihat-lihat semuanya untuk subscriber penonton yang menonton Papa Family, jangan pernah sakit gigi, lebih baik sakit apa? Hati. Mas Ketua sering sakit hati? Iya. Mbak Evi yang sering menyakiti ya? Balik itu Mas. Ya pokoknya doa terbaik untuk semuanya, sehat selalu, murah rezeki. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat berbagi dan berkarya dari kota Yogyakarta berhati nyaman. Huras. Semongko.